Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat isya, salat tarawih rahimani rahimakumullah, yang kesemuanya saya hormati dan banggakan. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, malam yang ke-6 bulan suci Ramadan, kita masih diridahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan yang merupakan umur serta kesehatan yang prima dan iman yang teguh. Nama kulli pada angka kisalewi asna senengat tari bolai. Nata pada angka tamak rilalne masjid kebanggaan kita kota Sigiri untuk melaksanakan dari berbagai macam amalia Ramadan. Tenrial lupai masalawak suku lauri alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, yang dengan beliau nah kena alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kita bisa melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan kita bisa meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak terasa asisilingan nawaniye na asoy, akhirnya angka ni tamak payment rilalen na ulan ramalang. Kira-kira narekok giling-giling ila tau. Enapa ki gile payment laria bio? Andrenge kita langsungkan pandangan ke depan dan kita menoleh ke belakang. Kira-kira angka mampu riatita maka dai tondriolo. Angka mupi si bawa matarawe, angka mupi si bawa buka puasa, angka mupi si bawa masa sampai subuh malam hari ini sudah tidak ada. Kenapa? Ia sudah tidak mendapatkan kesempatan untuk mencapai ulen ramalang. Ia ni pas sabareng, mumpun naweringi pengalat tala umur malam pe, naweringi pengalat tala ajap pajapang. Mari kita manfaatkan dan jangan kita membiarkan bulan rahmat, bulan hadiah angkaina weringi pengelola taala untuk umatna alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meraih dari berbagai macam amalia Ramadan ia kawat di tanekiwi timbangat deceta. Maka dai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ragi ma'am furajulin berasai congko-congko inge nasik dia rupa tahu artinya hilang kemuliannya, hilang kepeduliannya. Ailahi kahudulin ia rega makin Nabi Tana tuji atuna temmaka maka tegain rasa Nabi Tana idha dakhala alaihi Ramadan nariki wiringi wattu naratai ulan ramalam falam yaghfir lahu
nadi mana hariat dan pengedosana nasu ulen ramalang. Inilah manusia yang sangat rugi kehidupannya di dunia dan lebih-lebih nanti di hari kemudian. Malam ini hadirin yang kami hormati, saya diberikan tema oleh panitia keluarga sakinah. Insyaallah saya tidak akan keluar dari tema yang diberikan kepada saya, yang memberikan petunjuk sarekwa mengina pada wadingi lolong riasenge rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Petunjuknya Allah di dalam Al-Qur'an. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litaskunu. Sedi tandrang aku sanna fa'ala ta'ala memperlihatkan kesuana Allah la pancajinna poleri kemenang pasangan. Biasanya pasangan berlain jenis. Engkau ruane, engkau makun rai. Tania bawa tawe dijadikan berpasang-pasangan. Semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kiranya ia mendapatkan yang namanya keluarga sakinah. Sakinah artinya tenteram, bahagia, senang di dalam mengarungi kehidupannya di dunia ini. Wattunna bungai pancaji nenek Adam hanya sendirian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun Allah telah memuliakan kelahirannya, kejadiannya Nabi Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tonga-tonga puro pancaji wi rupa tawe Adam masarusukku ancajingan. Tapi kenapa Nabi Adam senantiasa merasa tidak tenteram, tidak sakinah? Kenapa? Karena tidak ada pasangannya. Yana kalpongala ta'ala an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Saya ciptakan dari kamu Adam, dari jenis tersendiri pasangan. Iyana tu nene tahawa. Untuk apa? Di tas kuno. Pak maga na menengi. Dena pancaji pongala ta'ala maki baling-baling. Aga na patujung. Yari kena pancaji pongala ta'ala uruani maneng. Aga na gau. Yari kesabali na pancaji pongala ta'ala makun remaneng. Aga na kedo. Karena adanya pasangan, alhamdulillah. Inilah yang menyebabkan kita merasakan yang namanya ketenangan. Tidak ada satu pun orang tua malangi sarap pakai balingi anaknya. Sangalina mailo inaita si wolompolo marecing lino akhira. Bahasa Al-Qur'annya keluarga sakinah. Tapi ternyata dek nacik dek tepajajang malangi sarah pak botingi anakna dapat surang ong kesok tal liwa igana nangolir pole matulili. Tapi apa yang terjadi? Ia tidak mendapatkan keluarga sakinah, tapi yang ia dapatkan adalah keluarga sakinah. Nah, untuk mewujudkan yang namanya keluarga sakinah tidak segampang dengan apa yang kita bayangkan. Ia dapat sabareng jamaah salat tarawih rahimani rahimakumullah yang kesemuanya saya hormati dan banggakan. Tanakahu wa taksuru annikaki nainapaki mak bija-bija ajak lalu muak bija-bija nainapaman nikah. Tidak sedikit anak yang lahir di bumi persada Republik Indonesia ini, termasuk Kabupaten Pangkep, banyak anak lahir ia tidak akan bisa kemana ia takum. Idit tomatoi, nareku engka anak tamakun rei,
Naang kana tupu-tupu made ceng nyak deneta. Melok pasedi. Anca jinganna oroane nania makun rei tardau nadinahu. Nasi cocok na agamana selep pada seleng. Wa khulukahu dari puji ni ampe-ampena fazawwajuhu fasialala lo ni anak ta. Pailam upan-upan nadik najaji mu fasiala anak ta hanya karena masalah darah. Biasana rumah ini toriolo taro. Nareko angkal leturi anakna aga tapan aku tanang. Politiki astalena yer orwane me. Matikke baka darana. Payaku di natikke darana no ida raja eh. Gangkan nadik najaji napakawing anakna. Iare gamas ala tito. Sarjana anakna. Pak daro lepoi. Rogi wisi kolai. Deda wat disi sumpur rumput Jepange nalar eh. Iare gamas ala di menre. 10 juta pakulena orwane me 50 to pahajuta nalo akhirna de najaji kawin takun fitnah. Orang tua yang semacam ini mendapatkan merupakan fitnah dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu poli di papasanna toriolota make le engka tu matu nang kasih di wettu. Nama rejing yampi anak si batue na iya tedos seratue boleh ni sulit. Kenapa? Karena kemajuan teknologi na solangi Samsung na solangi Oppo na solangi Vivo ye tasen ni anak ta amang. Dari kota mai kamarai, pidik di na amang anak-anak emakoku dari kota mai kamarai. Kenapa? Ada Samson. Bisa berbicara dengan tidak bersuara. Tersengak mani amat tak terutan kani. SMS. Adindaku yang tersayang. Dari tadi saya telah berada di belakang rumah. Nongkrong di bawah pohon tomat. Nak katulungak namon di ateru domai. Nasabak ma bela-bela ki lo batarawe. Ma balik SMS-nya. Mohon maaf, sebentar lagi bapak saya masih ada di luar. Na balik si Peme. Kalau perlu lewat di belakang, maka di engkamu pi kasih indokku mak bisa penne. Maka di ku indokmu buat di mutu paleche-paleche. Pak ya tu makun rie malam mak i paleche. Terpaksa lokai lapongana. Aji, mama, loka-loka matarawe. Maka diwina, nama maka ketilak dokol matarawe nasi lelona tapi buka he. Namun tu masalah wana de topa he. Maka di mabela-bela kandok loka matarawe. Maka di tega ko nak loka matarawe. Maka di kuka kabupaten baru. Magi nama bela lakde na. Loko-loko matarawe, makanya pure macarama Ustaz Ma'ruf, pedek mabela tawe loko matarawe, pedek mega apalang. Ya apa palik nakku Ustaz Ma'ruf, makanya pedek mabela apalang. Yopa nona, iga palik lo mesi bawa, makanya dina roca lemon itu mu mama. Makanya wina, engkana palik, makanya engkana mama. Tegi palik, makanya oliran nama rona. Sisena laliko, idik palik na. Lokano alit itu yang rimu indo cilaka balau nanyo na matu kulesu ko ajak mulalui olo na jakan kamu pi ambok mulalui mondri ko demi tu mula acak ita kena jopa ni lo nak jopa tante makan ni tante jopa nana. Akhirnya hadirin yang kami hormati, apa yang terjadi? Tangga benih minapal lesu. Dek nalacai tangga. Masuk kembali di kamar. Aman. Menurut dia. Si sena pura ma lepek tawe. Tepacak kuak kuak anak-anak. Kuak. 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 Maka dia nak
Maka aku masak aku nak karau dulu nak dia nama pala dia mutu nak eh. Maka aku macam aku. Aku pura mandre. Maka dia dia indo barakak nak tarawai pole baru. Eh matampu. Iya nai. Keadaan sekarang ibu-ibu. Utama nama aku nere mohon. Ajak mesti tanda-tanda gara-gara di mandre. Tidak akan menurutkan yang namanya keluarga sakinah. Apa kasihasi mana tumu. Nah ini apa mumpaman itu? Insya Allah letuk mapanololo, namun indra telon ada itu open dan lempajai. Nah, itulah sebabnya hadirin yang kami hormati. Untuk kata Allah, ditaskunu ilaiha, carilah pasangan. Ajak na adui nama aku tanang. Dik nama gaga itang ke orang ini. Nak kena waramparan na. Tapi jangan menjadi motivasi, jangan menjadi tujuan. Nah sama magai, narik waramparan namu caning, ia tu dia senge waramparang. Anu pura engka, anu pura naluru deh. Napa narik ku ambil gangen na waramparan namu aku nenek pubene. Insya Allah, buat dingin napa katuna. Pak itu makun rese siapa? Maka itu ya, ada uang abang disayang, kantong kosong abang ditendang. Dek nama gagai Pak Abu Fene makun reye. Lija maliha karena cantiknya. Tapi jangan menjadi motivasi. Nabu cantik-cantik nama kun reye. Insya Allah. Nema anak wek kedua. Wek kata lu. Insya Allah labak kau. Ya ku cantik nami. Ajak nak kena abati rena. Ya ku abati rena dari pulakai. Abati rena dari pubene. Buat di ku dah pandangin ting. Nah sama magai, kumatandri abatirna, tauwe nari pubene, sijin na minasa sijin. Ya ku sijin na pole, malah de na pakalebi, na pereng ngambala, na pali soreng, depa makdu perpang. Magai, nah sama matandri, derajana, tariko batuan na pole, monyong, temuyawana lariase. Tidak akan mendapatkan yang namanya keluarga sakinah. Tapi untuk sakinah kata Nabi fadhu par bidzati din, pilihlah karena agamanya. Taribat tiadaka insyaallah mabeleni pole ri abera sange. Inilah yang perlu kita lihat dalam masa depan, utamanya para generasi-generasi kita, untuk mewujudkan yang namanya keluarga sakinah harus ada mukafaah. Di Kabupaten Pangkep, alhamdulillah, dalam setiap tahunnya tidak pernah kurang dari 2000 orang yang melaksanakan pernikahan. Tak lebih 2000 Pak Sitaung, anak tak, Ipak Boting. Tapi apa yang terjadi setelah ke pengadilan agama? Berapa perceraian setiap tahunnya? Lebih 800 orang. Jadi ke Kabupaten Pangkep Pak Adam Pengenga megangi jandana tas si taunge na iya jamaah hajinna. Kenapa terjadi demikian? Proses untuk mendapatkan yang namanya keluarga sakinah tidak akan terwujud pada adanya. Iya ne pas sabareng hadirin jamaah tarwi rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat-sangat mulia ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sangat-sangat ada perubahan, peningkatan baik daripada kualitas jamaah, baik daripada kualitas ibadah kita. Tersyukur mapuji Allah di pengelola taala. Saya sudah malam yang ke-6. 10 di sedi masih di waleja. Karena tidak ada masjid yang saya tempati, ceramah tarwi pun juga ikut ceramah subuh. Hanya tarwi lain masjidnya pada hari subuh harinya. Besok insya Allah saya juga untuk batik nih ceramah tarwi, tapi ceramah subuh di Kabupaten Sidrap. Kemudian besoknya lagi malam ke-8 kembali ke Alek Sipitoe, dan besoknya lagi berada di Padang Lampe. Malam 10 ke Kota Pare-Pare. Keliling. Kenapa? Kebahagiaan umat Islam
utamanya para pengurus berusaha bagaimana agar supaya bulan Ramadan bisa bermanfaat kepada masyarakatnya. Maka panitia betul-betul berusaha mengundang dari berbagai macam dai-dai yang dianggap bisa membimbing dan bisa memberikan merupakan ketenangan kepada jamaahnya itu sendiri. Paling saya bersyukur kuka Pak Dendre Mas Sempaya Loro, karena kemarin malam dibaring tarwinya dan subuhnya di Kanaungan. Syukurlah dekat bita jamaah Pak. Tidak ada masjid yang saya datangi, masjid yang selebar ini jamaahnya bisa mencapai 5 saf degaga Pak yang saya datangi. 5 kiji jamaah Orwane di luar daripada Makunrai. Yang paling kita patut syukuri karena Allah Subhanahu wa taala, karena jamaah yang hadir betul-betul berbagai macam-macam jamaah yang hadir. Engka tomatua, engka kalolo, engka anak-anak, engka Makunrai, luar biasa. Utamana kusubui Pak engka tomatua Pak upulai macerama La ilaha illallah wa tunna tarawih marwa-arwa si senna subuh subhanallah dek nagenna si jiji iya rode nagenna si jiji ya mana lo emate. Ini yang paling mengkhawatirkan di masa depan kita adalah para remaja-remaja kita. Sudah sulit kita dapatkan yang namanya remaja masjid. Saya saksikan di bawah Pak, mudah-mudahan bisa langgeng. Kenapa kata ama engkau remaja mengarahkan saya ke tempat untuk persiapan buka puasa? Alena remaja sama pas sedian Andre, subhanallah. Akhirnya ada tempat istirahat bermanfaat daripada uang jamaah demi sakinah, ketenangan untuk melaksanakan ibadah itu sendiri. Remaja sama bisa penuh. Saya katakan idik nak mak bisa penuh, maka dia iya Pak Ustaz kak dia itu gak makun rai, maka dia lesi ku bola anak. Ini yang perlu betul-betul kita syukuri. Karena apa? Kita tidak bisa selalu merasa optimis. Masjid yang semega ini bisa kita tempati berjamaah dari kota Nia ini selenge melok para kaiwi agamata, yakin dan percaya akan sama ceritanya di Spanyol. Spanyol dulunya 900 tahun umat Islam berkuasa, maka mula jabatan yang serendah-rendahnya sampai yang setinggi-tingginya semua dipangku dan dikuasai oleh umat Islam. Tapi berhari, bertahun, dan akhirnya apa yang terjadi? Salah satu masjid yang ada di Spanyol yang namanya Hamrak sekarang tinggal menjadi museum. Orang Islam yang sedikit lo itama masjid panjang dilarang sama security. Tidak boleh kamu lagi datang salat di masjid ini. Apakah kita mengharapkan hal yang seperti itu? Lo kenimai idi emas lenge nai pedicing asid di sedinata. Kenapa kita umat Islam ini kadangkala dianggap kecil, kadangkala dianggap hina? Bukan berarti kita sedikit, banyak, tapi ini selenge degaga aset di sedingeta. Luar biasa Pak, hancurnya kesatuan dan persatuan diakibatkan pengaruh la corona. Jadi cede-cede Pak, engkana masih di makokoi akibat karena la corona. Ia panalisa dari kosujumai. Ia panalisa bagaimana manfaat masjid. Kenapa tidak ada lagi yang bisa mengurusi masjid? Saya dari Bone mau menuju ke Kabupaten Wajo sehingga untuk salat maghrib bosi-bosi upalepa ngotoku alaleku bawa Pak lo katama tak goncingi pintuna. Tepang ka makun rei kio lor mak gardu Pak Haji kumani ke elok ka mak jene he dia itu gagak uwe na kolange. Rum
rumah banyak, tapi tidak dimanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh umat Islam itu sendiri. Maka dekat pura di Gabang, maka dek Pak Haji ia pernah batawe nareko asu jumai. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Setelah saya seluruh sui la ilaha illallah, dek gagas ama panitiana, ketua pembangunan nabaci imange, imange nabombe KTE nabaci dojae, kemana masyarakat yang akan ikut untuk melaksanakan? Tidak sedikit pak. Ada daerah imamnya dimasukkan di dalam penjara akibat karena tidak sesuai keinginannya pak imam dengan ketuanya itu sendiri. Ketuanya melarang untuk bermaulid. Pak imam bertegas, saya sudah 40 tahun harus setiap tahun kita memperingati maulid. Nalatoi matet de katuai ya kutong atong lokoma maulu, jangan ada telur. Akhirnya apa yang terjadi? Pak imam tetap bertahan seperti biasa. Kebetulan ia 05 ceramah di urapi mas sempayang mengeribi, sempayang isa pun belum sampai matahiyaman ni tawe urapi. Mak beri selengi pak imam, napa kata tongnya? Pure pak imam melo doang, lokan iku pak ketua, pak haji. Mele-ele tu dah salai guru tasopeng. Tiga di meloi pandre. Maka di mana kaya je mu jelok pandre. Pak Ima tanya nyaman-nyaman aku ya tu. Pandre pacar amai. Ya ku semen lah masih je dah gagal. Ya mu pudang. Ku andre lah pacar amai. Pak Ima lo kamu pudang. Kebetulan dia sewa ada Pak Ima. Ketua panitia. Terpaksa ya Pak Ima kulit pas deku tudang. Nah tak aja ngak mak bereselen. Apakah lo nengok mak jamak? Tepat mak lepe tu dia tu mundangin ngak. Maka di Pak Imam, bolehkah ku Pak Haji Mondri ini kerana lorong pandri pacar ramai. Maka di Pak Imam, mana kerja kasih ia lorong pandri pacar ramai. Nah dia agak dua kata ni, nak mana ke bandahara eh. Tapi maka tak kailah lengatiku, ia nak panggil wangi. Mas sempaja ngaruh. Nah polisi akan lengi, nari ku mapakwe. Asyik disedih dengan nak ini umat selengi. Lokai ku bandahara eh. Pak Haji, ini garik tu eh, Pak. Ini maka tening ke duit eh. Maka dah tahu apa bendara eh. Mana ia nasa bendahara, maka tening kat duit. Tapi dia dapat dengar mapasu duit. Dari kau dia gagal papa laulur pakat tua. Dia pun buat bersalah sama kakak. Malufu nak tu. Subhanallah. Ya apa si Giri Pak, alhamdulillah. Luar biasa. Ye, zaman Nadine dia buka kaki, dia dah tahu lesu. Saya datang pertama, alhamdulillah. Kamu pi bapak Haji Muhammad Syukur, di situlah saya bermalam. Maka dai panitia dia nama gagah Pak Ustaz angkat Omar Rosbakwi la alam masjid eh. Ikuni mondoro ku mani mondo istirahat. Si senna conga-conga ka angka CCTV. Ka ma kan angka bene ku macue na itu ka CCTV. Ya ku dingin apa lete ya roh. Ye. Pak ya ka kasih de nom salim acue anakku. Keluargaku, karena memang sudah menganggap sudah berpuluh-puluh tahun saya berada di Sigiri, alhamdulillah semua eksis asik di sini kena jamaah sangat luar biasa. Ini yang kita pelihara karena kita akan mendapatkan ketenangan dalam bahasa Al-Qur'annya adalah keluarga sakinah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini adalah bulan Ramadan, bulan rahmanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingi asik disedingeta, utamanya kita jamaah semua bisa diatur, semua bisa dimusyawarakan, daripada kita berpisah-pisah antara jamaah yang ada di dalamnya, akhirnya jauh dari rahmatnya Allah. Orang yang paling sibuk nanti di akhirat bukan orang yang banyak harta benjana, bukan orang yang tinggi pangkatnya, bukan yang namanya pejabat, tapi yang paling sibuk nanti di hari kemudian adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Kenapa? Kata Allah, ana fi auni abdi madamal abdu fi auni akhihi. Saya akan memproses, saya akan menilai
amalnya hambaku selama hambaku mau memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Karena ia tidak diproses, maka paling sibuk mencari kemana orang yang saya pernah zalimi, kemana orang yang saya fitnah. Tidak akan diproses kalau ia tidak menghubungkan silaturahmi. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.